Dalam konteks fauna, garangan merujuk kepada sejenis hewan yang dikenal sebagai luwak atau musang. Berikut adalah spesifikasi umum dari garangan atau luwak. Dapat ditemukan di hutan tropis, perkebunan, dan daerah pedesaan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sering ditemukan di dekat pemukiman manusia karena mencari makanan. Panjang tubuh, sekitar 40 hingga 65 cm. Panjang ekor, sekitar 35 hingga 63 cm. Berat, sekitar 2 hingga 5 kg. Bulu, warna bulu bervariasi dari abu-abu, coklat, hingga hitam dengan beberapa tanda yang lebih gelap di bagian tubuh. Pola makan. Omnivora, memakan buah-buahan, serangga, mamalia kecil, burung, dan hewan lainnya. Terkenal karena perannya dalam produksi kopi luwak, di mana luwak memakan biji kopi dan memprosesnya melalui pencernaan mereka. Aktif pada malam hari, teritorial dan soliter, kecuali selama musim kawin. Mahir memanjat dan sering menggunakan ekor mereka untuk keseimbangan. Masa kehamilan sekitar 2 bulan. Melahirkan 25 anak dalam satu kelahiran. Anak luwak dirawat oleh induknya sampai mampu mandiri. Garangan memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi serangga dan hewan kecil, serta sebagai penyebar biji melalui kotorannya.